Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabang. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan mencoba membahas tentang risalah kurban. Kurban berasal dari bahasa qaruba yaqrabu qurbata. Secara bahasa, dia memiliki makna dekat. Secara fikih, kurban artinya melakukan udhiyah. Di mana apa itu udhiyah? Udhiyah itu adalah menyembelih binatang kurban pada waktu duha. Syariat tentang kurban ini berkenaan dengan peristiwa yang terjadi pada kehidupan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Kalau diambil dari makna qurba yaqrabu qurbatan, maka kurban ini memiliki aspek ibadah yang bersifat tauhid. Kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah dalil yang bicara tentang kurban. Al-Kautsar. Inna a'toina kal-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Inna a'toina kal-Kautsar. Setelah Allah berikan kepada manusia dengan berbagai macam keluasan kehidupan, kehebatan di dalam mendapatkan rizki dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah adalah fasholli, lakukan salat. Li rabbika wanhar, diminta menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat wanhar dan melakukan kurban. Perhatikan ayat ini. Dua perintah yang berjejeran dan berkesinambungan, yaitu perintah sholat dan perintah untuk wanha, kurban. Artinya apa? Kedua ibadah ini punya sifat yang sama. Sifat yang bersifat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, umat yang mengaku beragama Islam wajib hukumnya sholat. Ketika dalam perjalanan, dia boleh menjamak dan mengqasar sholat. Yang penting sholat. Ketika dalam keadaan sakit, dia diminta untuk tetap sholat, walaupun dengan duduk, berbaring, tiduran, gerakan tangan, atau isyarat. Dalam kondisi apapun dia diminta untuk sholat, terutama untuk laki-laki. Kenapa? Karena patokan dari nilai tauhid terhisabkan, tertulis dari kualitas sholat kita. Tauhid di sana. Maka wanha, kurban juga terletak pada keimanan. Dia tidak memiliki syarat kaya atau miskin. Dia tidak memiliki syarat dalam kondisi banyak uang atau tidak, miskin atau tidak, beruntung atau tidak, memenuhi haul atau sampai nisabnya tidak. Wanhar, syaratnya cuma satu, kalau engkau beragama Islam, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan sholatmu dan kurban. Kembali kepada makna kurban, qaruba yaqrabu, dekat. Makna kedekatan ini berarti kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat peristiwa yang terkait dengan kurban, pasti kita akan sampai kepada sirah
peristiwa seorang hamba Allah yang luar biasa, Khalilullah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat terkenal, memiliki gelar Khalilullah. Apa arti kekasih Allah itu? Khalilullah adalah kekasih Allah. Yang memproklamirkan bukan Nabi Ibrahim, yang memproklamirkan bukan umatnya, yang menceritakan tentang kekasih Allah bukan orang-orang yang melihat Nabi Ibrahim, atau bukan karena Ibrahim mengaku sebagai kekasih Allah karena rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. No. Gelar Khalilullah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kerangan apa penyebabnya? Patika. Ini menunjukkan pengorbanan yang luar biasa seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga terkait dengan kurban, karuba, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi sirah dari penyebab Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah? Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Sahabat Risalah Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin menarik. Kita lanjutkan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam terkenal dengan gelar Khalilullah. Apa sebabnya? Malaikat penasaran. Saking penasarannya turunlah ke muka bumi menyamar menjadi manusia. Datanglah ke rumah sang Nabi Ibrahim. Tok tok, assalamualaikum wahai Ibrahim. Kerangan apa yang ingin Anda inginkan? Begini Ibrahim, saya datang dari bangsa Anu dan kami kelaparan paceklik. Tolong bantu kami. Nabi Ibrahim langsung menjawab, lihat di belakang ada apa? Ada unta Ibrahim. Kata Ibrahim, ambil. Ambil, iya, ambil semuanya. Pergilah rombongan itu membawa unta yang banyak. Di hari berikutnya, malaikat menyamar lagi, Ibrahim tolong bantu kami kelaparan. Lihat di belakang ada apa? Kambing Ibrahim, ambil, ambil. Tiga kali malaikat datang, tiga kali minta harta ternaknya Ibrahim, tiga kali diberikan sampai piaraan binatang ternaknya Nabi Ibrahim habis semuanya. Kambing habis, ternak habis, unta habis, semuanya habis. Masyarakat bergumam kepada Nabi Ibrahim, kenapa sampai begitunya? Malaikat di atas juga bergumam, kenapa sampai segitunya? Apa kata Ibrahim? Jangankan kambing, jangankan unta, jangankan biri-biri. Kelak suatu saat nanti Allah berikan aku seorang anak. Dan Allah mintakan anak itu, pasti aku akan berikan. Malaikat baru tahu. Oh, inilah yang menyebabkan beliau mendapatkan gelar Khalilullah. Satu, kepasrahan, kedekatan Ibrahim kepada Allah memberikan apa yang memang beliau miliki. Di peristiwa yang kedua, setelah sekian tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam hidup bersama dengan Sayyidatul Zahra dan tidak memiliki seorang anak, maka menikahlah Ibrahim dengan Sayyidatul Hajar. Baru saja melahirkan seorang anak yang ditunggu bertahun-tahun, tiba-tiba datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perjalanan yang panjang, di mana perjalanan itu harus membawa istri dan anak yang baru dilahirkan. Maka karena diperintah Allah, berjalanlah Ibrahim dan anak kecil yang bernama Ismail, kemudian digendong oleh bunda tercintanya Sayyidatul Hajar. Dalam perjalanan siang dan malam, tibalah di satu tempat
yang bernama Bakkah. Kenapa dinamakan Bakkah? Karena di sana ada pohon kecil yang rindang, satu-satunya yang tumbuh, disebut dengan Bakkah. Kenapa disebut dengan Bakkah? Karena Bakkah itu artinya buka, menangis. Kenapa tidak? Kenapa disebut dengan menangis? Iya, bagaimana tidak menangis? Itu tempat tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada pohon, tidak ada binatang, tidak ada air. Hanya gurun padang pasir yang luas, yang panas. Ketika ada gundukan di tengah padang pasir itu, di mana ada satu pohon yang bernama Bakkah itulah, berhentilah Nabi Ibrahim bersama anak dan istri tercintanya. Bakkah adalah sesuatu yang kemudian, di mana ketika orang kesana, dia hanya mampu menangis karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam perjalanan yang panjang, Bakkah yang kita kenal dengan Makkah. Coba sahabat Risalah Iman, adakah yang sudah pernah pergi ke Makkah? Apa yang terjadi? Saat kita turun menuju tempat tawaf, melihat kotak yang bernama Ka'bah, maka saat pandangan mata langsung melihat Ka'bah, Anda menangis. Anda menangis. Anda menangis. Saat itulah kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya dan istri tercintanya yang baru kecil, belum besar. Sang istri ketika ditinggalkan oleh suami pasti bertanya, "Wahai suamiku tersayang, kenapa engkau tinggalkan aku di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, di padang gurun, padang pasir yang sangat luas dan panas?" Ditanya seperti itu, Ibrahim tidak mampu menjawab, bahkan tidak memalingkan wajahnya. Dua kali ditanya, "Wahai suamiku tercinta, kenapa kau tinggalkan aku di sini? Gerangan apa yang terjadi?" Tidak menjawab. Di pertanyaan ketiga, Sayyidatul Hajar bertanya, "Ada amru min Rabbi. Apakah ini perintah Allah untukmu, wahai suamiku tercinta?" Maka kemudian Ibrahim menoleh ke belakang. "Iya betul, wahai istriku. Ini adalah perintah dari Tuhan untukmu." Lalu bagaimana kelanjutan pengorbanan Ibrahim? Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Sahabat Risalah Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinggal oleh suami tercintanya sungguh kesedihan yang luar biasa. Meninggalkan istri tercintanya dengan anak kecilnya di padang pasir, sungguh kesedihan yang luar biasa. Tetapi ini dilakukan oleh Ibrahim, bentuk dari taqarrub, kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini perintah Allah dan karena ini permintaan Allah, maka ditinggalkan anak tercintanya di gurun padang pasir yang luas. Pengorbanan yang kedua. Lalu pengorbanan yang ketiga. Saat sekian tahun Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya di padang pasir, sekian puluh tahun kemudian datang perintah Allah untuk mengunjungi sang anak tercinta. Walamma balagha ma'ahu sa'ya. Saat berjumpa dengan anak tercintanya, sang anak sudah dewasa. Sang anak sudah mampu untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat. Datang kepasrahan yang kedua, datang kurban yang kedua. "Ya bunayya, inni ara fi manam anni adbaka fangdur batatara." Nah, sekian tahun aku meninggalkan engkau, sekian tahun aku meninggalkan dirimu. Hari ini aku bertemu dengan engkau, sudah dewasa. Tapi kemudian Allah perintahkan aku untuk menyembelih engkau. "Fangdur batatara, apa pendapatmu?"
anak yang soleh, ternyata punya jawaban yang luar biasa. If'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, ayah, kalau ini perintah Allah, lakukan, lakukan, lakukan. Bayangkan. Seorang Hajar harus dandanin, memandikan anak, merias anak, memakai pakaian untuk anak tercintanya. Bukan diajak ke mall, bukan diajak jalan-jalan. Tetapi ditenteng, diganding untuk menuju ke Jabal Qurban, untuk direbahkan. Kemudian dihunuskan pisau di lehernya. Seorang ayah yang pernah menunggu berharap kehadiran seorang anak tercintanya, harus kemudian merebahkan anaknya, mengikat anaknya, kemudian menghunuskan pisaunya di leher sang anak tercintanya dengan wajah tersendiri. Saudara, risalah iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Program kita adalah risalah iman. Disinilah risalah iman yang sebenarnya. Seorang Nabi Ibrahim alaihissalam rela berkorban. Mengorbankan anaknya, meninggalkan anak di padang pasir. Kemudian merebahkan untuk disembelih. Hari ini kita sama. Diminta kurban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diminta untuk membuktikan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Bukan ninggalin anak di padang pasir, bukan meninggalkan istri di padang pasir, bukan kemudian lama meninggalkan anak, bukan kemudian menyembelih anaknya. No, tidak. Kita hari ini hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih binatang kurban yang bernama kambing atau sapi. Permintaan Allah sederhana. Kalau Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, maka kita mendapatkan gelar Al-Muttaqu, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pengorbanannya pun sederhana. Tidak ninggal menyembelih anak, tidak kemudian meninggalkan anak, tapi hanya menyembelih kambing. Berapa harga kambing? Taruhlah 3 juta. 3 juta dibagi 30 hari, dibagi 10 bulan. Angkanya hanya 3.000 rupiah. Ayo hari ini maaf. Yang masih mengkonsumsi sigaret, berapa dalam satu hari? 30 ribu, 20 ribu, berapa harga pulsa Anda? Berapa harga kuota Anda yang Anda beri setiap hari? Berapa biaya untuk makan dan minum, ngopi setiap hari? Apakah angkanya tidak 10 ribu rupiah? Sebenarnya hari ini kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata diminta untuk takarrub dekat sama Allah, hanya diminta investasi taruhlah 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah atau 10.000 rupiah atau 30.000 rupiah. Kok kita tidak mau? Sebenarnya kita masih dianggap dan kita daftar diri kepada Allah sebagai orang yang miskin. Rob, saya miskin, saya enggak punya apa-apa, saya enggak punya apa-apa, buktinya saya enggak bisa kurban. Pertanyaan saya hari ini adalah, besok nanti ketika Idul Kurban datang di masjid, di musola, di kampung halaman Anda, kira-kira lebih banyak mana yang kurban kambing, sapi, atau nungguin kresek daging kambing? Kalau kemudian lebih banyak yang nungguin kresek daging kambing, pantas Allah beli rizki hanya satu kresek karena kita mengaku sebagai orang yang tidak punya. Mudah bermanfaat dan berkah. Selamat berkurban, selamat untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.